Wah, kaget nggak? What's up my friends, back in with me. Dan oke guys, it was hari ini kita akan melakukan Q&A lagi. Udah lama banget kita nggak bikin Q&A. Gue udah minta pertanyaan di Instagram gue @gazelcross atau dicari aja Laurentius Rando. Jadi kalau kalian nanti mau ikut Q&A selanjutnya atau gue bikin challenge kayak roast me challenge atau bacain comment hate. Gila, itu udah lama banget kita nggak bikin ya. Follow Instagram gue @gazelcross, oke? Okay? Mari kita mulai. Di sini gue udah screenshotin beberapa. Jadi pertama gue kasih tahu dulu yang nanya bang kapan nikah, ya itu langsung gue skip karena nikah itu butuh proses. Nggak bang kapan nikah terus gue jawab besok atau bulan depan itu nggak mungkin. Karena semua itu butuh persiapan. Dari Siroyuki84, kenapa bisa tertarik jadi YouTuber? Karena platform yang gratis untuk kita upload karya kita waktu itu yang paling baik adalah YouTube. Dan keterusan, karena waktu di Jakarta Beatbox Channel, gue bikin vlog di Singapura, terus komennya pada bilang, bang bikin channel sendiri, bikin vlog, gue suka vlog lu, bikin channel sendiri aja. Terus pas gue lulus kuliah, gue bikin channel sendiri, dan jadi ketagihan deh. Jadi semua itu gara-gara kalian. Thank you. Meli Atalia, bang, ada kepikiran nggak dulu buat jadi aktor? Jujur nggak, gue nggak berpikiran mau jadi aktor lo. Gue dulu kepikirannya tuh mau jadi detektif. Serius, mau jadi kayak polisi gitu, detektif. Tapi yang benar-benar mengusut kriminal gitu. Karena gue dulu suka nontonin Power Rangers sama Detektif Conan gitu. Dari Erika Caroline Gustefa, kapan bikin video mail time lagi? Soon. Oke, okay, secepatnya. Dari Anggit Nirmala 10, jadian sama Kak Feli kapan? 9 April 2012 pas ulang tahunnya Feli. Jadi gua jadian sama dia pas Feli ulang tahun, gua bawain kue. Terus gua tembak deh. Dina Hanifah, fake friends or haters? Haters. Dari Ihsan Nalfian, hal tergokil yang pernah lo lakuin? Nih, gue punya cerita yang gue belum pernah ceritain. Gue dari SD itu punya teman baik namanya Albert. Sekarang orangnya tinggalnya di Kanada. Terus waktu SMP gue sama dia itu main ke Kalibata. Kan dekat sini nih, dekat GBS. Di sana ada toko namanya Valu Dollar, Valu S. Kalau dibaca itu jadi Valus. Itu barang-barangnya semuanya harganya 5.000. Terus ada di counter depan ada mainan namanya bom kentut. Swear, jadi bentuknya kayak saset jas jus gitulah ya. Itu kalau dipencet ada balonnya gitu kecil, kalau dipencet tus. Terus nanti dia langsung kayak ngembang gitu. Dar. Itu enggak meledaknya enggak kenceng, tapi pas meledak tuh baunya kemana-mana. Gue beli si bom kentut itu ada 3 gitu ya. Berarti 15.000 kan tuh pas gue SMP. Terus di mall itu lagi ada perform. Pokoknya gue di lantai 2, terus habis itu di lantai ground itu ramai bejubel. Gue pencet bom kentut ya. Terus langsung gue lempar ke tengah kerumunan. Terus gue sama Albert gue liatin kan. Set, gue liatin. Terus meletus gitu, terus orang gak ada yang sadar karena kan lagi ada band perform. Orang gak ada yang sadar, jadi semuanya pada weh. Beberapa detik kemudian, tempat yang gue lempar itu orangnya tuh langsung kayak minggir gitu tuh. Kayak ngejauhin satu titik itu. Terus orang gak ada. Terus gue dari lantai atas ketawa-ketawa. Gila, itu kalau masih ada barangnya, aduh itu gokil banget. Itu baunya, aduh my god, baunya setengah mati men. Pertanyaan bagus lagi dari Mimi RHM, bang, hal apa yang membuat lo selalu bangun ketika terjatuh? Gue merasa itu hal yang normal untuk dilakuin semua orang. Kalau kita jatuh, ya kita bangun lagi. Maksudnya kita jatuh terus kita tiduran gitu kan, gak mungkin tengkurap gitu kan. Dari Ain Bernard Gunawan, siapa pemain sepak bola favorit lo? Tsubasa sama Misaki. Dari Oscar Darius Alvaro, kak kenapa gak kepikiran buat channel motovlog? Gue punya prinsip tuh gini, just do it, just keep uploading. Jadi ibaratnya gue ntar mau ngevlog, bikin motovlog naik motor, ya gue bikin, tinggal bikin. Gue mau bikin video gaming, ya gue tinggal bikin. Gak harus bikin channel baru, tinggal bikin aja kalau gue lagi pengen, lagi mau. Pokoknya apapun yang kalian mau lakuin, bikin aja. Gak ada yang ngelarang, gak ada yang bilang bahwa itu jelek dan gak boleh. Kalian juga gitu, jadi banyakin actionnya daripada berwacana doang. Actionnya gak ada, kelemar-kelemer. Nah gitu. Oke, dari Nixon Yang, kenapa suka Hatsune Miku? Karena lucu dan suaranya bagus. Dari Titani Airma, kak itu alis asli atau bukan? Ini asli boy.
gimana gak asli coba. Dari dicinta Kak, kok Afe tinggal di Jogja sedangkan Bang Rano di Jakarta? Jadi kita itu sebenarnya adalah orang Jawa. Nah gua, karena nyokap gua itu kerja di Jakarta dan eyang gua punya rumah di Jakarta, jadi kita tinggal di Jakarta. Itu. Dari Satria Abrar, adik Bang Rando yang paling nakal siapa? Afe, Cita, atau Rafa? Rafa lah, udah pasti. Dari Muhammad Al-Kairi, coba nanya Despacito. Despacito, Despacito. Gue gak tahu liriknya, susah banget. Dari Stella Tirsa, Bang Rando termasuk cowok yang cuek gak? Terus gimana cara menghadapi pacar yang cuek? Ceweknya jangan cuek, ceweknya harus yang kayak interaktif. Terus habis itu ngemanjain, cowok tuh suka dimanja loh. Jadi lo kalau misalkan mau cowok lu sayang banget sama lu, lu manja, lu sayang-sayang. Gitu, swear. Cobain aja. Mau cowok segalak apapun ya, pasti luluh, swear. Rivaldo Benazer, wish di 2017. Di awal tahun gue nge-wish gue mau ke Bali sama ke Israel, udah. Yang belum sekarang tinggal ke Jepang, gue pengen banget ke Jepang. Gue pengen banget traveling, cuma waktunya belum ada. Gitu. Bang, kalau nikah, maunya nikah di mana? Dari Andina Putri? Di Bali. Dari Rahmat Rituan Bali, seandainya Bang Gazel punya tiket ke luar negeri bareng keluarga dan pacar, mau kemana? Jepang! Gue tuh dari kecil ya, gue bertumbuh dengan konten-konten Jepang. Contoh kayak anime, ya kan? Kayak dulu di hari Minggu banyak kartun-kartun Doraemon, Pimen, itu kan semua buatan Jepang. Makanya gue jadi ngefans banget sama negara Jepang. Tapi gue tetap cinta Indonesia. Dari Tisa 25, Bang berapa mantan? 4. Serius 4. Apa? Suruh sebut namanya, enggak usah. Limu Yafi, tips menjadi elegan dan cool depan gebetan atau pacar. Kalau menurut gua, kita jangan menjadi elegan dan cool karena gebetan atau pacar sukanya orang yang fun, gitu. Yang fun, yang care. Dan satu tipsnya, selalu jadi pendengar yang baik. Jadi kalau lo lagi pacaran, lagi pergi sama gebetan, jangan lu yang banyak ngomong, terutama cowok. Tapi lu yang harus banyak nanya dan mendengarkan. Cewek itu suka banget didengerin. Kalau kita yang banyak ngomong, orangnya bosen. Tapi lu harus berkorban, lu gak apa-apa yang bosen, si cowok nih. Cowok gak apa-apa, lu dengerin sampai bosen. Tapi nanti lu dapet hati cewek itu. Catat. Yeah. Dari Faisal, Bang, harga apartemen lu berapa? Barangkali bokap gue minat. Gue akan jelasin nanti di video yang akan datang. Sekarang gue lagi garap untuk desain interiornya. Dari Santos 1, Bang, I love you. Santos nih. Santika gitu baru gue. Iya, yeah, I love you too. Santos. Iya deh, I love you juga deh. Friend, maksudnya friend. Dari Sandas Bungsu, kok ada upilnya ya bang? Emang ada upilnya gue? Iya. Emang ada upilnya serius? Upilan apa? Dari Arul Amirul, mobil impian abang apa? Mercedes C-Class atau BMW 3 Series? Sebenarnya kalau misalkan diomongin maunya Lamborghini, cuma kan itu kan jauh banget dari Gapayan. Dari Putung Murah 31, upil lu masih ada? Masih ada apa? Hah? Kok ini orang semua pada ngomongin upil sih, dia jangan-jangan bisa lihat masa depan lagi ya? Ini kan dia nanyanya kan sebelum, syutingnya sesudah. Berarti dia bisa lihat masa depan bahwa gue nanti akan ada upilnya. Luar biasa Gazelion. Dari Kevin 4906, Bang kalau abang tua siapa yang terusin channel ini? Apa abang akan nge-youtube terus sampai tua? Gue bisa pastikan gue akan nge-youtube terus sampai tua, walaupun viewersnya tinggal dikit. Udah banyak anak-anak yang lebih muda, youtubers yang lebih muda, yang baru-baru. Karena gue seneng gitu loh. Lo bayangin sekarang misalnya lo kerja, lo stres, depresi. Ya lo pasti besok juga pengen berhenti gitu. Tapi kalau lo seneng, lo mau ada kesulitan apapun, lo akan terus lakuin. Makanya cari kerjaan yang lo senengin. Gitu. Oke? Next! Dari Gilbert Christian, gimana cara membagi waktu yang baik? Gua punya papan tulis, isinya jadwal. Setiap bulan gua refresh, gua ganti. Jadi setiap ada jadwal, gua tulis di situ. Biar ga lupa. Sama di handphone juga, gua tulis di kalender gua. Dari Andy Tio, kenapa suka banget masak? Karena eyang gua punya catering. Dan gua dari kecil diajarin untuk masak. Dan gua suka masak karena gua bisa tahu apa yang ada di makanan gua. Dan gimana cara bikin makanan itu sesuai sama lidah gua. Jadi kadang kalau kita dimasakin orang, belum tentu sesuai sama lidah kita. Dari Anya Febriana, hidung lu ada upil bang? Ah! Semuanya bilang ada upil! Apa-apaan ini? Semuanya bisa baca masa depan! Serius banget upil. Hah? Serius ada upil?
Enggak beneran. Enggak. Dibohongin gua sama Joseph. Sekian Q&A kali ini. Semoga kalian suka. Maaf kalau terlalu serius. Seneng banget bisa ngobrol sama kalian, ngejawabin pertanyaan kalian. Ikut di Q&A selanjutnya. Follow gue di Instagram @gazelcross atau search aja Laurentius Rando yang ada centang birunya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Nonton video gue yang sebelumnya. Keep smiling on your face and I will see you guys next video.